Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ba'ad. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Pada hari ini, alhamdulillah, saya sudah ditemani oleh salah satu tamu yang cukup istimewa. Bersama saya ada Syekh Dr. Haitham Sarhan, juga ada Al-Ustaz Abdul Aziz Firdaus LCMA Hafizahullah Ta'ala. بداية أحييكم شيخنا على قدومكم في هذه البلاد بلاد إندونيسيا شيخنا الله يجزاكم خير الله يبارك فيكم بارك الله فيك juga ada Ustaz Abdul Aziz LCMA yang juga beliau sahabat kami juga termasuk guru kami juga yang masih aktif jadi pelajar di Madinah Jamiah Islamiyah barakallahu fikum Ustaz Abdul Aziz الله يبارك فيكم مرحبا بكم الله يبارك فيكم pemirsa sekalian insyaallah beberapa waktu ke depan kita akan mengambil faedah-faedah dari Syekh yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Dan kita mulai faedah ini dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama untuk Syekh yaitu adalah bagaimana cara kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sendirian. Syekhul Habib, assalamu alaihi wa jal, yani hafazakum aina ma kuntum. Amin. Soal awal أحسن الله إليكم كيف نغرز الخوف في قلوبنا إذا كنا لوحدنا ولم يرنا أحد إلا الله عز وجل الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا لابد نعلم أن الخوف عبادة. كتب لي وحفظه الله تعالى. Pertama-tama kita harus ketahui terlebih dahulu bahwasanya rasa takut merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. أي عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك الأكبر. الصلاة في السلام. Maka kaidahnya ibadah apapun yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bagian dari kesyirikan bahkan syirik besar. Fal khauf 'indana yanqasim ila thalathati aqsam. Ibadah yang berupa rasa takut kita kepada Allah ini terbagi menjadi tiga bagian. Al awwal yang pertama khauf 'ibadah wa ta'dhim wa sir. Hadha al qism al awwal. Naam. Bagian yang pertama adalah khauf ibadah. Bagian yang pertama adalah rasa takut yang bersifat ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan juga pengagungan. مثل ما تصلي تصوم ايضا تصرف الخوف لله سبحانه وتعالى كما لا تصلي الا لله لا تخاف الا من الله عباده تؤجر عليه. Maka sebagaimana kita melaksanakan salat dan puasa karena Allah Subhanahu wa taala begitu juga kita menunjukkan rasa takut kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Naam. ولماذا نخاف من الله؟ لأن نعظم الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن نعظم أحد مع الله سبحانه وتعالى لهذا لابد أن يكون خوفك من الله أعظم من خوفك من كل شيء. Pertanyaannya kenapa kita harus takut kepada Allah Azza wa Jal? Tentunya karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahkan seorang makhluk harus berusaha untuk mengagungkan Allah Azza wa Jal dan pengagungan dirinya kepada Allah harus lebih besar dari pengagungannya kepada siapapun di antara makhluk Allah wa sir hadha alladhi sa'al 'anha asy-syekh an al-insan idza kan la yara ahad illa Allah Subhanahu wa taala la bud yakhaf yuqaddim khawfu min Allah Subhanahu wa taala إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي نعم يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى نعم dan juga di antara rasa takut yang bersifat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah rasa takut yang tumbuh ketika kita dalam kondisi sendirian karena sebagaimana kata pepatah Arab sesungguhnya orang yang menciptakan kegelapan itu sedang melihat kita ya dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan hadza syekh Allah musta'an sitana al muhim nah annana labud
أن هذا الخوف القسم الأول لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. صرفه لغير الله شرك أكبر. نعم. بارك الله فيك. طيب. Intinya adalah bahwa bagian yang pertama ini kita harus menunjukkan rasa takut kita semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa taala, terlebih ketika kita dalam kondisi sendirian. الثاني من الخوف خوف طبيعي جبلي لا يلام على العبد جائز. كالخوف من الجن، الخوف من اللصوص، من قطاع الطريق، تخاف أكرمك الله من الكلب، من الأسد. نعم. Kemudian rasa takut bagian yang kedua adalah rasa takut yang sifatnya wajar ya, sifatnya wajar dan ini boleh ya, boleh-boleh saja ya terjadi pada setiap manusia, seperti rasa takut kita kepada pencuri, rasa takut kita kepada para perampok, rasa takut kita kepada misalkan kepada binatang-binatang buas seperti anjing misalkan ataupun yang semisalnya. الثالث من انواع الخوف. Kemudian bagian yang ketiga di antara bagian rasa takut atau khauf, khauf muharram, yaitu rasa takut yang memang hukumnya diharamkan. Wa huwa al-khauf al-muaddi ila al-qunut min rahmatillah aw ta'at al-makhluq fi ma'siyat al-khaliq, yaitu rasa takut yang bisa mengantarkan seseorang kepada keputusasaan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau rasa takut dari seseorang dalam hal yang mentaati sebuah perintah yang menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nu'id marra ukhra. Baik, kita ulangi sekali lagi. النوع الأول صرف لغير الله شرك أكبر. Bagian yang pertama adalah rasa takut yang apabila ditujukan kepada selain Allah hukumnya syirik besar. الثاني جائز. Yang kedua adalah rasa takut yang hukumnya wajar boleh. الثالث محرم. Yang ketiga adalah rasa takut yang hukumnya haram. الذي يسأل عنه الشيخ هو القسم الأول. Dan yang berkaitan dengan pertanyaan adalah yang berkaitan dengan bagian yang pertama. عندنا أعمال قلوب وعندنا اعمال جوارح. اعمال جوارح مثل الصلاه. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada amalan-amalan yang tumbuh dari hati, dan juga ada amalan-amalan yang dilakukan dengan anggota badan seperti salat. اعمال القلوب مثل الخوف. Adapun amalan yang tumbuh dari hati adalah di antaranya adalah rasa takut. هذا القلب لابد ان نعتني به. Maka yang berkaitan dengan hati ini harus kita perhatikan dan kita jaga baik-baik. Nah, khasah هذا الذي ذكر الآن في السؤال عندما يكون الإنسان في خلوة لا يرى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. Terlebih lagi yang berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa ketika seseorang dalam kondisi sendirian, nah, yang tidak mungkin ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. ماذا أصنع؟ Apa yang harus saya lakukan? أنت ضعيف. كلنا على هذا. Kita semua adalah ضعيف. Kita semua adalah hamba yang lemah. Ya, ادعوا الله سبحانه وتعالى. Maka solusinya adalah yang pertama kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. تدعو الله ان يرزقك الخوف بل اعلى من الخوف خشية الله سبحانه وتعالى. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut kita kepada Allah, bahkan kalau bisa kita meminta rasa takut yang lebih kepada Allah. Naam. Dinamakan di dalam istilah agama kita dengan khasyatullah. Ala karena al-khauf hayaqul hadha yakun min kull ahad, lakin al-khasyah a'la, hadhi takun min al-ulama. Innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Fa min asbab talab al-'ilm ana nurid nasil ila martabat al-khasyah. Naam. Karena berbeda antara khauf dengan khasyah. Khauf ya, rasa takut yang muncul dari seorang makhluk sewajarnya, ini dirasakan oleh setiap manusia, berbeda dengan khasyah. Karena khasyah itu tidak mungkin timbul dari hati seseorang kecuali dari hati seseorang yang berilmu. Dan perlu diperhatikan bahwa di antara sebab kita menuntut ilmu adalah agar tumbuh rasa khasyah, tumbuh rasa takut yang lebih kepada Allah Azza wa Jal. Nah, idza min al-asbab التي تؤدي إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى طلب العلم. Kalau begitu ya
setelah kita bahas bersama bahwa di antara sebab yang mengantarkan kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sendirian adalah kita menuntut ilmu. Dirasat bab al-asma was-sifat. Kemudian yang kedua mempelajari bab yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Limada? Kenapa? Karena لو درس باب الاسماء والصفات وتعرف على الله بدأ إيش يعظم الله سبحانه وتعالى نعم يعلم أن الله سميع بصير نعم karena seseorang yang mempelajari bab yang berkaitan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dia akan mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan timbul rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan menyadari dan mengetahui serta meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pendengar dan juga Maha mengetahui. Naam. Min al-asbab al-ikthar min ad-du'a. Yad'u Allah Subhanahu wa taala an yasil yad'u al-'abd yad'u Allah Subhanahu yasil ila hadhihi al-martaba marthabat الخشية نعم معلش يا شيخ مسف يعني العبد المسلم حتى يحقق هذا الخوف في الخلوة في كذا يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم مثلا أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أي اجعلني يعني من يخافك ويخشاك نعم. Kemudian di antara solusi agar tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ya, di antara contohnya misalkan, ya Allah jadikanlah aku termasuk dari hamba-hambamu yang takut kepadamu, dan doa-doa yang semisal yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min al-asbab naqra fi sirah an-nabi sallallahu alaihi wasallam كيف كان يخاف من الله في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانت خشيتهم التابعين الأئمة نعم. Dan juga di antara solusi agar bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dahulu beliau takut kepada Allah Azza wa Jalla dan juga sejarah para tabi'in, para sahabat tentang rasa takut mereka yang sangat luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hal ini tentunya bisa menumbuhkan perasaan takut kita kepada Allah. تذكر الموت يعني أنت تتذكر ممكن في هذه اللحظة مثلا لا يكون عندك أحد ومثلا تصنع أشياء محرمة لا يراك أحد تفتح الهاتف أو كذا تذكر الموت هنا ممكن الآن تموت وأنت على هذه الحالة صحيح؟ صحيح هذا يجعلك تخاف من الله سبحانه وتعالى نعم. Selanjutnya di antara sebab juga dan solusi agar tumbuh rasa takut kita kepada Allah adalah kita mengingat kematian. Hendaknya kita banyak mengingat kematian karena seseorang tidak tahu kapan ajal datang menjemputnya. Boleh jadi ketika seseorang sedang sendirian dan dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan HP-nya, kemudian tiba-tiba datang malaikat maut menjemputnya. Dan hal ini sangat mungkin terjadi. Naam. Yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. الإمام ابن القيم رحمه الله نعم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أتاك يقول أن كل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله سبحانه وتعالى خوفه الله به أعطيك أنا مثال حتى تفهم القاعدة الآن كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزل يخافوا من من الجن فيستعيذوا بهم وهذا الشرك أكبر تمام نعم فماذا صنع الجن بهؤلاء الإنس زادوهم خوفا على خوفهم مفهوم نعم beliau menyebutkan sebuah kaidah yang dituturkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa barang siapa yang mengedepankan rasa takutnya kepada seorang makhluk melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rasa takut yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah contoh yang sangat luar biasa bahwa dahulu ya telah tersebar di bangsa Arab jahiliyah bahwa apabila mereka turun di sebuah tempat mereka meminta perlindungan agar mereka diselamatkan dari gangguan jin. Mereka meminta perlindungan bukan kepada Allah, mereka meminta perlindungan kepada jin. Dan apa yang dilakukan oleh jin? Jin tidak melindungi mereka. Jin justru malah menambahkan rasa ketakutan mereka di atas ketakutan. Ya.
dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya tentunya. Wa idza qaddam khawfu min Allah ala khawfi min kull syai khafa minhu kull syai. Naam. Dan apabila ya seorang hamba mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal melebihi rasa takutnya kepada siapapun, maka ya para makhluk akan menseganinya, maka para makhluk akan menakutinya, dan ini tentunya atas dasar izin dari Allah Azza wa Jal. Fatatadhakkaru anta fil khalwa hadhi alladhi la rak ahad illa Allah subhanahu wa ta'ala annaka idha tuqaddim khawfak min Allah على خوفك من كل شيء كل شيء يخاف منك. Nah. نعم. Maka kita perlu mengingat ya di sini apabila kita mengedepankan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita ingat bahwa semua orang akan segan kepada kita, semua orang akan takut kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa taala akan membuat hal itu terjadi seperti itu. لكن الانسان ايضا مع هذا الاسباب لا يعتمد على نفسه على قوته يقول أنا قوي وأنا مهما كان لدي وكذا ما أقع في المعاصي لا نعم هذا مدخل من مداخل إبليس نعم طيب dan di sini ada satu catatan penting ya ketika seseorang setelah melakukan berbagai macam sebab yang telah kita sebutkan tadi agar bisa tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa hendaknya seseorang jangan berpangku kepada dirinya, ya, jangan pernah berpangku kepada dirinya, jangan pernah merasa percaya diri yang berlebihan, ya, seakan-akan dia melupakan campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dirinya, karena ini adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu iblis untuk menjatuhkan seorang manusia. Idza min al-asbab an al-muslim yughliq hadzal bab, yughliq bab ايش باب أنه الأمور اللي تفتح عليه شر يعني إذا يعرف من نفسه أنه ضعيف نحن ضعفاء لا شك في هذا إيش يصنع يعني ما يخلو وحده ما يفتح برامج في الجوال يضع برامج فيها فتن فيها شهوات مفهوم؟ أي نعم مكا setelah kita menyadari bersama bahwa kita semua ini lemah ya lemah di hadapan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka jangan sampai kita membuka pintu keburukan itu untuk diri kita sendiri ya. Jangan pernah kita berusaha untuk mencari tempat-tempat kita untuk sendiri yang kemungkinan kita bisa jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan pula kita membuka aplikasi atau tontonan-tontonan yang sekiranya membuka pintu syahwat yang besar yang boleh jadi kita tidak mampu untuk membendung syahwat tersebut. Naam. Wa tadhakkar أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يترك هذه البرامج لا ينزلها يترك مثلا يعني بعض الناس حتى لا يأخذ الجوال هذا الحديث مع الجوال القديم يقول أنا لا أستطيع أغلق باب الشر ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح يقول هذا الهاتف في مصالح لكن المفاسد أكثر أنا أترك لله يعوضني الله خير مما تركت نعم dan sebagaimana telah dikatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik maka barang siapa ya yang meninggalkan hal-hal yang tadi bisa membahayakan seperti tidak mendownload aplikasi-aplikasi yang sekiranya bisa mengurangi keimanan kita atau misalkan tontonan-tontonan yang sekiranya bisa membahayakan iman kita dan kita meninggalkan hal itu semua karena Allah Subhanahu wa taala maka kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik dan lebih besar di sisi Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu ya bahkan sebagian orang ada yang meninggalkan HP-HP modernnya dan kembali kepada HP zaman dulu ya kembali kepada HP zaman dulu karena dia meyakini bahwa dia khawatir tidak bisa membendung pintu-pintu fitnah dan pintu-pintu syahwat yang diakibatkan dari atau diakibatkan dari dampak negatif HP-HP di zaman sekarang dan ada sebuah kaidah penting bahwa
ya, membendung menolak sebuah kerusakan itu tentunya lebih diutamakan daripada mendapatkan sebuah kemaslahatan, ya, daripada mendapatkan sebuah kemaslahatan. Dan dengan dia misalkan menjauhkan diri dari HP-HP yang HP modern dengan tujuan agar dia tidak terjatuh dalam pintu-pintu fitnah, ini jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik daripada dia harus memiliki HP-HP tersebut sehingga nanti dikhawatirkan dia terjatuh dalam fitnah. عندنا مشكلة في النت المفتوح. تعرف نت مفتوح؟ النت المفتوح يجعل الإنسان يلعب يفتش ينظر كل شيء. لكن لو عنده نت مثلاً 20 ميجا ولا جيجا لا تجده يستطيع يفتح كثير. نعم. Di sini juga Syekh memberikan sebuah solusi bahwa di antara permasalahan banyaknya terjadi fitnah adalah internet tanpa batas. Ya. Seseorang yang memiliki internet tanpa batas maka dia akan lebih leluasa, lebih bebas untuk membuka situs-situs yang kurang bermanfaat atau situs-situs yang bisa membahayakan iman dirinya. Ya, makanya berbeda dengan seseorang yang memiliki kuota internet yang cuma sekedar 20 mega, tentunya jauh berbeda dengan seseorang yang memiliki kuota internet tanpa batas. Dia akan membuka dengan kuota internet 20 mega tersebut beberapa hal yang sekiranya dibutuhkan oleh dirinya saja. أيضا الأماكن المغلقة فهمت؟ يعني الآن أنت اجعل دائم مثلا عملك في اللابتوب مثلا دائما في الصالة في أماكن جلوس الناس مفتوحة أمام الناس تراك لا هكذا منعزل نعم عنهم. Dan juga di antara solusi yang beliau kemukakan, ya, agar tidak terjatuh dalam fitnah syahwat, ya, berusaha untuk menjauhi tempat-tempat sendirian, ya, berusaha juga untuk tidak menutup diri, ya, tidak menutup diri. Contohnya misalkan ketika kita membuka laptop misalkan, maka jangan sampai kita membuka laptop kita menjauh dari pandangan manusia, ya. Enggak apa-apa, kita kasih kesempatan mereka untuk melihat, ya, tidak masalah. Tujuannya adalah agar kita terjauh, ya, dari fitnah syahwat tersebut. Jangan justru malah menutup diri, ya, sehingga berusaha untuk melihat laptop itu sendirian atau misalkan melihat tontonan itu sendirian, maka ini sangat mungkin untuk terjatuh dalam fitnah syahwat. Hadzal mawdu' tawil jiddan. Tentunya tema ini adalah tema yang cukup panjang jika seandainya ingin dikupas secara lebih lanjut. Lakin khulasatu fi anna al-'abd yaltaji ila Allah. Namun inti dari semua pembahasan yang telah kita sampaikan adalah bahwa seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah Azza wa Jalla semata. Naam. Naktafi bi hadha. Allah yabarik fiik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair, Syekh. Assalamualaikum. Alaikum. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa nasihat Syekh untuk sikap seorang muslim saat dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan agama, mulai dari masalah akidah, masalah fikih, bagaimana idealnya sikap seorang muslim agar tidak terjadi perpecahan dengan berbagai macam perbedaan yang ada? Syekh Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, soal tani, yani ma nasihatukum li awamil muslimin tujah ikhtilaf al masail, سواء تتعلق بمسألة عقدية أو مسألة فقهية حتى لا تؤدي إلى الافتراق والتشاهن والتباغض فيما بينهم. المسألة ليست للعوام فقط، عوام وحتى طلاب العلم. Kata beliau, tentunya permasalahan ini tidak hanya identik dengan orang-orang awam saja, akan tapi juga berlaku kepada para penuntut ilmu. الآن ما هو الواجب على العام أو طالب العلم في الفتوى. Pertanyaannya, apa kewajiban seorang muslim, baik itu dia adalah orang awam ataupun seorang penuntut ilmu, berkaitan dengan fatwa? طالب العلم مفتي. Apakah seorang penuntut ilmu itu berhak untuk berfatwa? لا ليس مفتي. Seorang penuntut ilmu tidak berhak untuk berfatwa. ولا معدود من العلماء. Dan juga tidak terhitung sebagai para ulama. الفتوى لها كبار علماء. Fatwa ini yang berhak untuk menjawabnya adalah para ulama-ulama. Taib, ana madha asna' inda al-ikhtilaf? Baik, kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan ketika terjadi perbedaan pendapat? Allah subhanahu wa ta'ala amar bil-ruju' liman? Litullab al-ilm? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran. Apakah kita diperintahkan untuk kembali kepada para penuntut ilmu? Madha yasna'an nasa liyum?
apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang? Ha, عند الخلافة ايش يصنعوا اليوم؟ عند مسائل الخلافية والفتوى. يفتحون جوجل مثلا. جوجل. جوجل شيخ. نعم. وحتى بعضهم يقول شيخ جوجل. من قال لك جوجل شيخ؟ Kebanyakan orang ketika terjadi perbedaan pendapat mereka bukannya malah bertanya akan tapi membuka Google ya, bahkan sebagian orang menjuluki Google sebagai syekh. Pertanyaannya, siapa yang menjuluki Google sebagai syekh? Naam, idzan indana mushkila fi rujuu' an-nas ila Google. Nah, sekarang berarti permasalahannya adalah tentang tentang bagaimana seseorang ketika terjadi perbedaan pendapat kepada siapa dia harus kembali. أعطيك مثال بسيط. Beliau akan memberikan sebuah contoh yang sederhana. الآن لو فيه رجل يريد يأكل الربا نسأل عافية السلام. Sekarang kalau seandainya ada seseorang yang ingin memakan dari harta riba misalkan. ماذا يصنع؟ Apa yang akan dia lakukan? يكتب لجوجل. Dia pasti akan يكتب في جوجل. ماذا يكتب؟ apa yang dia akan tulis? هل يكتب تحريم الربا؟ Apakah dia akan menulis tentang haramnya riba? لا يكتب الذي يريد من جوجل هو. Dia akan berusaha untuk mencari di Google jawaban yang sesuai dengan isi hatinya tentunya. يكتب له الأدلة على جواز أكل الربا. Dia akan menulis dan mencari di Google tentang dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya makan dari harta riba. ماذا يصنع جوجل؟ Apa yang akan dilakukan oleh Google? ينصحه يقول لا. Apakah Google akan menasihati? لا تأكل ربا. Bisa seperti itu? لا. Makan riba. جوجل يقول الذي تريد يعطيه أدلة على جواز أكل الربا. نعم هذا جوجل. Tentunya Google akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ada dalam isi hatinya. Dia akan mengemukakan dalil-dalil tentang bolehnya memakan dari harta riba. Idzan hadhi mushkila 'indana. Berarti ini adalah sebuah problem, sebuah permasalahan. Law insan yani marid 'indu marad fi qalbi mathalan, marad 'udwi. Naam. Kalau seandainya syarain masdud mathalan fil qalb. Assalamualaikum. Contohnya misalkan kalau seandainya ada seseorang yang memiliki penyakit jantung ya, penyakit jantung yang cukup kronis. Hal ya'khudh 'ilaj min Google? Apakah dia akan mencari obatnya dari Google? La wallah. Tentunya tidak akan dia mencari. Ya'khudh 'ilaj min ahsan tabib. Dia pasti akan berusaha untuk mendatangi dokter yang paling spesial, yang paling sempurna. ثم احسن طبيب هذا لو كتب له دواء وذهب اشترى الدواء ماذا يصنع ياكل مباشره لا ياكل مباشره kalau seandainya dokter ini mencatat resep obat-obatan untuk dirinya kemudian dia membeli obat-obatan tersebut dari apotek misalkan apakah dia akan memakan obat tersebut secara otomatis يفتح الدواء ويقرا الورقه التي داخل الدواء يتأكد 100% أن هذا الدواء ليس في أي مشكلة صح؟ Tentunya dia tidak akan memakan obat tersebut secara otomatis. Pasti dia akan mengecek terlebih dahulu. Dia akan melihat dan membaca komposisinya dan memastikan terlebih dahulu obat ini betul-betul sesuai dengan penyakitnya. إذن عند التنازع عند الاختلاف لابد أن نرجع إلى كبار العلماء. Kalau seandainya ini berlaku dalam permasalahan sakit yang dialami oleh anggota tubuh kita, tentunya dalam permasalahan agama kita harus kembali kepada para ulama yang besar, ulama-ulama kibar. وهذا إشكال يعني حصل قريب يقول عندنا في أندونيسيا أن هذا يعني عنده عيد الأضحى في يوم وهذا معه في نفس البيت آه عنده ايش؟ عيد آخر يوم عرفة هذا في الصيام وهذا في العيد نعم dan ini apa namanya tentunya permasalahan ini permasalahan yang masih hangat yang terjadi tentang permasalahan yang terjadi karena perbedaan ini berkaitan dengan hari raya Idul Adha ya dalam sebuah rumah ada yang hari tertentu ternyata hari Adha bagi salah satu anggota rumah tersebut dan hari tersebut bisa jadi menjadi hari Arafah bagi anggota rumah yang lain.
Mungkin بعض الناس يقول طيب حدث خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. Mungkin sebagian orang akan berkata permasalahan ini tentunya terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. لكن هذا حدث عند من كان يفتيهم من علماء الصحابة. ليس الآن يفتي جوجل. Akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan bahwa permasalahan ini atau permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat, yang berfatwa adalah para ulama-ulama besar dari kalangan para sahabat senior, bukan seperti sekarang yang berfatwa adalah Google. Nah, وهذا يقول له رأي وهذا يقول له رأي. Tentu kalau kita bertanya kepada Google, situs tertentu akan menjawab dengan jawaban A dan situs lain akan menjawab dengan jawaban yang lain. Hatta ana ba'd al-awam yani asbahu la yathiq hatta fi talib al-'ilm. Bahkan yang sangat disayangkan ya, sebagian orang awam yang tidak mengerti agama ya, dia seakan tidak percaya dengan para penuntut ilmu. Wallah hadhihi al-masail law raj'na li kibar al-'ulama irtahna. Subhanallah. Kata beliau hafizahullah, kalau seandainya permasalahan ini dikembalikan kepada para ulama besar, pasti tidak akan terjadi demikian. Al-an law ta'tina fatwa fil aqidah 'an Syekh bin Baz, 'an Syekh bin Utsaimin rahimahullah jami'. Hal naqbal haula? Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya ada sebuah permasalahan dalam bab aqidah misalkan, kita tanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz misalkan, apakah kita akan menerima fatwa tersebut ataukah tidak? Naqbal, la syak. Pasti kita akan menerima fatwa tersebut. Tayib law ta'tina mas'alah fiqhiyah, naqbalha aw la? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya permasalahan ini berkaitan dengan bab fikih, apakah kita juga akan menerima fatwa tersebut? Min bab aw la? Tentunya ini jauh lebih utama untuk bisa diterima. هؤلاء الذين يقولون بالخروج على الحكام وبالخروج إلى أماكن ما يقال عنها الصراع والجهاد وكذا. نعم. Orang-orang yang memfatwakan ya sebagian masyarakat untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah atau misalkan memfatwakan untuk ikut serta berjihad di tempat tertentu misalkan. طيب نسألهم هل أنتم أهل للفتوى؟ maka kita bertanya kepada mereka, apakah kalian orang yang berhak untuk berfatwa? حتى الناس العوام هل تسمع لهؤلاء في العقيدة؟ يقول لا هؤلاء ما نسمع منهم العقيدة نسمع العقيدة من بن باز بن عثيمين رحمهم الله. Bahkan orang awam sekalipun apabila mereka ditanya apakah kalian akan mendengarkan fatwa orang-orang tersebut, tentunya mereka akan menjawab tidak. Tidak mungkin kita mendengarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan akidah dari mereka. Kita mendengarkannya dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahum Allah. Fi mas'alat jihad, fi mas'alat khuruj al-hukam. Sahih. Limadha narji' li haula alladhina la ya'rafu ولا نرجع للشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله. Maka dalam permasalahan jihad, dalam permasalahan ketaatan kepada pemimpin, kenapa kita harus kembali kepada mereka yang mereka aslan yang mereka tidak diketahui identitas keilmuannya? Mengapa kita tinggalkan, justru malah kita meninggalkan fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. ولهذا قال بعض العلماء. Oleh karenanya sebagian ulama pernah berkata أنه أكثر ما يفسد العالم, bahwa sebab terbesar yang banyak merusak di permukaan bumi ini. Thalatha mufsidin, nasal afa salam. Ada tiga hal yang banyak merusak yang banyak memberikan kerusakan di permukaan bumi ini. Nisf mutakallim. Yani ilm kalam, lakin ma hu alim, lakin nisf alim fi ilm al-kalam, fil falsafa, fil mantiq. Orang yang setengah pandai dalam ilmu filsafat. Wa nisf huna faqih. Setengah faqih, setengah orang yang memiliki fikih. Wa nisf nahwi fi ilm an-nahw fi al-lugha al-arabiyyah. Setengah nahwi, itu setengah orang yang pandai dalam ilmu nahwu, setengah. Naam. Awwal wahid, akhtar wahid hadha al-awwal. Maka di antara tiga orang ini yang paling berbahaya adalah orang yang pertama tadi, orang yang setengah pandai dalam ilmu filsafat. Ada nisf mutafalsif, nisf mutakallim. ليس كامل يعني. نعم. Karena orang yang pertama ini dia setengah memiliki ilmu filsafat dan juga
setengah pandai dalam berretorika. يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى يتكلم في العقيدة يتكلم في الأسماء والصفات. Dia berretorika berbicara yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, berbicara yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. هذا أفسد إيش؟ Apa yang dia rusak? أفسد العقيدة. Dia telah merusak akidah. الثاني نصف فقيه. Yang orang yang kedua adalah orang yang memiliki atau setengah pandai dalam ilmu fikih. هذا أفسد البلدان. Maka ini banyak merusak negara. وهذا اللي ترى أمامك الآن. Dan دول كانت آمنة مستقرة كل شيء تمام الآن لا أمن لا استقرار لا حياة لا شيء. Sebagian negara sekarang yang kita lihat saat ini ya disebabkan oleh orang jenis kedua ini yang tadinya mereka merasakan keamanan, mereka merasakan kedamaian, ternyata sekarang mereka tidak merasakan kehidupan, bahkan tidak merasakan keamanan dan kedamaian sedikit pun. Naam, hadza afsadu buldan. Yang jenis yang kedua tadi, orang yang kedua tadi adalah orang yang banyak memberikan kerusakan di berbagai macam negara. Wa haula al-yawm illi yatakallamu lahum manabir fi Google wa kadha. Naam, dan mereka ini adalah orang-orang yang ditokohkan di di Google ya, di beberapa situs-situs tertentu. Naam. Idzan hadhihi al-masail ليست مسائل يعني حينة هذا دين لا تأخذ إلا من ثقة نعم maka kesimpulannya yang perlu diperhatikan bahwasanya permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan agama. Jangan sampai kita mengambil permasalahan agama ini kecuali dari sosok seseorang yang bisa dipercayai keilmuannya. ارجع إلى إمام عالم ثقة تثق في دينه وعلمه أخذ بقوله. Maka sebagai seorang muslim ya dalam permasalahan seperti ini harusnya kembali kepada seorang imam ataupun seorang alim yang kita percayai agamanya, yang kita percayai ilmunya, kemudian kita berpegang teguh dengan pendapatnya. Lakin la ta'khud bi ra'i talib ilm, bi ra'i Google. Naam. Oleh sebab itu ya, jangan sampai kita mengambil pendapat dari seorang penuntut ilmu biasa atau misalkan mengambil pendapat dalam permasalahan ini dari Google misalkan. Wallahu a'lam. Allah yarfik. Jazakumullah khair. Syekh Karim, sallallahu alaikum. Pemirsa Fatwa TV, barakallahu fikum. Itu ada dua pertanyaan yang alhamdulillah telah dijawab oleh Syekh yang cukup memberikan manfaat banyak kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rasa takut di dalam hati kita, terutama saat kita sendirian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga persatuan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Barakallahu fikum. Insyaallah kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.